Ya. Teman-teman. Ini blower kita. Dapat materi. Mau bongkar karena suaranya agak geludak-geludak. Mau dinyalakan kita karena geludak-geludak. Mesin kita lagi kacau mesin blowernya. Tak pegang itu. Karena blowernya ini kering. Kok blower kok kering toh? Ya iya kering. Oh iya kering, blowernya kering. Kalau basah mesin ya. Nah, kalau oli basah. Kalau oli basah. Abu ini. Ini di sini banyak anggota tapi enggak bisa saya munculkan satu persatu karena bukannya banyak terlalu anu kayak SMG. Artis-artis semuanya di sini. Bugil, pada bugil, jadi kita enggak berani perlihatkan wujud anggota semuanya di sini. Ini mau dibongkar dulu wujudnya. Memang kita seluruhan. Sama Bu, wujud Bu, wujud. Lah gimana kalau bukan wujud, Bu? Nanti dibilang penampakan yo. Salah lagi. Yo, wujud. Buka ya. Iya. Buka dong. Ini lagi muter man pegang itu man kotor. Oh iya usah pakai sarung tangan itu lho, Le Asnawi ada itu di situ weh, sarung tangannya Le Asnawi kotor. Lo usah jadi mekanik kamu kalau udah mau kotor oli. Loh alinya enggak buang dulu lho, carikan mangkok itu lho man buat anu nadah oli apa itu ada galon yang dipakai. Ya, kilo galon nganggur ini. Rahman sampai pasar Mager bawa galon tok kosong lagi. Siapa yang suruh? Ya, siapa yang suruh? Ya, ini kita akan bongkar dulu blowernya teman-teman. Karena saya tidak mau kotor-kotor, jadi saya tidak ikut megang. Tangan saya terlalu halus teman-teman. Tangan saya terlalu halus. Ya. Ini yang gimana? Blowernya lagi ada masalah ceket di dalam. Ceket, ini bisa muter tapi agak seret. Mau buka anunya dulu ya. Sangat seret. Hah? Itu enggak pakai tracker kah itu? Rodanya itu. Kalau ini tracker. Kan harus buka ini dulu baru ke sini kan. Kalau bearing ini kayaknya di sini aja. Iya, bearing di situ kan. Ini. Ya yang penting kan ini dulu. Masa? Ada tracknya kok perasaan. Aduh, ya sudah, ada. Punyamu satu, punyamu satu. Ya, Rahman. Rahman yang di tengah. Nanti wayang ngocok. Biar keluar dong. Keluar itunya lo, Man. Ya, ini pembongkaran dulu. Bongkar olinya dulu ya. Olinya buang dulu biar enggak kemana-mana. Masa ada oli kayak gitu? Ya, olinya kayak masuk tapi ya. Buang-buang. Kuning kan? Aku baru lihat oli kayak gini. Kuning. Biasanya apa yang dipakai? Itu. Bisa yang dipakai sering dipakai di anu kok? Enggak. Di SMK? Jenisnya takut lain. Oli lain jumbo. Lain. Cuma kuning. Enggak. Biasa seperti oli biasa. Enggak. Itu masa kuning itu? Kuning. Kuning tadi. Kuning pekat. Berarti teh. Kayak anu lah, kayak kuning telur digocok. Nah. Olinya kuning teman-teman. Kentalnya kayak punya harum. Duh. Ini gimana terusan suaranya yang jorok-jorok itu harus kita hilangkan ini. Alah, suara kok. Suaranya aja bilangnya. Ini teman-teman lagi video call sama mama di rumah. Mama yang di rumah lagi perhatikan mama. Video mama. Masuk mah nanti di YouTube lihat channelnya ya, ada mukamu di situ. Promosi lagi. Promosi dong, mumpung kesempatan. Iya. Bisa ya, ngambil kesempatan yang kesempitan ya. Bayu Perdana Simpati. Perdana Simpati gitu. Gimana yang cantik? Jadi ini karena tadi pagi kita menyalakan, kok suaranya ada gelodak-gelodak di dalamnya. Nggak tahu di dalamnya karena suaranya gelodak-gelodak, terus anginnya nggak mau ngangkat ini teman-teman. Ini masalahnya sangat sepele aja tapi bikin kerjaan lebih berat, bukan berat juga sih karena memang blowernya tidak pernah juga kita bongkar. Kemarin juga kita bersihkan juga ini. Bentar dulu Bu. Pakai landasan dulu kamu Bu. Pakai landasan.
untuk tiriskan anu ini olinya. Ini iya, itu enggak, Bu. Itu enggak ada sana. Oh, ya diangkatkan di situ. Ya. Astaga! Satu jari. Kamu sombong amat, Bu. Ada sisa dari tadi. Taruh sini, Bu. Buang apa dulu? Eh, berdua. Enggak muat, kan? Ada kunci enggak itu di bawah? Bentar. Ada tukang nge-gym ini ya, anggota kita biasa ngangkat 100 kilo. Kamu jepit kali itu kunci. Kamu. Kita kan sudah aku bilang. Ayo. Eh. Ada anu baru. Apa lagi? Baut. Baut. Awas, jari masih dipakai ini Mas Giri. Ya, Mi. Jari masih dipakai begini nih. Mami. Mama. Mama lagi. Ini aja. Bapak itu anu tuh. Biasa mama di rumah itu lagi nemenin biasa, papa mak. Papa lagi kerja, papa enggak pulang-pulang karena sekali kebutuhan pulang, basah. Papa enggak pulang-pulang karena sibuk kerja mama, mami, mama sekali pulang mak. Mama goyang iya mama ini kita lagi ada mama anu, apa lagi tempatnya tuh man, man. Eh ada sini lah, mana lah? Bekas anu lah. Jadi kan anu itu yang dibelah kemarin. Ada kalau yang waktu dicuci ini. Eh, sana, sana, sana. Dekat timuran, dekat timuran. Blowernya teman-teman. Durasi panjang karena kita anu masih awam untuk buka blower. Bukan masih awam sih. Cuman memang ini kendala enggak ngambil anu. Nanya ceramah ini. Nambah-nambah kami. Kalau main ke politik. 30 detik, Mas. Ambil dong. Kayak ambil dong batu. Kok 30 detik beda, Bu. Oh, nambah-nambah durasi. Sini lo, Bu, sini lo. Ya. Ya, mana Ron? Mana aja, Bu? Yang penting anu. Itu buang itu apa itu? Enggak salah kamu ngambil. Nah, itu isinya ya oli. Ya begini nak aku mengambilnya jadi enggak kelihatan anunya Bu. Makanya aku gini kan biar enggak kelihatan. Nah, itulah. Itulah. Kuning, kuning emas. Oh ya ini ya enggak pernah ditap, Ron, sini. Masa baru kamu tambah? Enggak pernah. Enggak pernah kamu tambah kan? Ya, belum ya, belum ditap. Olinya belum ditap, teman-teman. Berarti mungkin selama anu ini enggak pernah ditap ya? Enggak pernah ditap. Pasti nambah terus saja. Nambah terus penghuninya kok. Penghuni. Kita hanya melanjutkan. Wah. Wah, jadi ribut kau kok gitu. Olinya terlalu kental kuning. Wong oli mesin biru ya jadi hitam kok. Ayo lah. Siapa lagi mekanik lu? Iya, masa oli kayak gini enggak bisa jadi kuning. Bisa. Teman-teman. Pakai balok, Bro, nanti bocor itu. Eh, apa itu? Pakai balok bareng lo. Salah ini. Nanti beli anunya lo apa pak nih pelan-pelan nih oh pernah pakai obeng ada obeng bekas obengnya nih obeng apa obeng lempeng yang obeng begini yang kuning itu lo man pegang bu nggak usah bu biar aja nggak usah sudah dalamannya mesin blower cuma gerigi ini tuh dalamannya di olinya kok sedikit betul lah di olinya keluar tapi ini kan pukulannya sampai di sini bekasnya pukulannya pukulan bekas pukulannya kan sampai di sini dalamannya mesin blower yuk putar bu
keras kan? Masih keras? Hah? Kok celana mu dek? Ini kayaknya lagi yang... Apanya? Jadi, apanya mau dianin nih? Gak apa-apa, bering itu. Gak goyang. Bidang anak aja bensin, 2 liter. Ya, bensinnya aja. Bensinnya di sini. Kita bisa buka enggak dulu? Apa yang mau dibuka, Bu? Buka mau di sini. Masa mau diisi yang ke dalam? Terus piye? Adik kemana, Ma? Mami. Terus piye? Adik kecil mana? Menurut kamu gimana? Ini apa, Beri? Ini kalau mau dibuka, siapa memang sudah gantang loh. Gue mau sama anu. Mana itu mau dibuka itu kan? Iya. Oke. Ini kayaknya. Ya itu loh kalau tidak jauh kalau itu. Kalau Beri pasti nggak kayak itu deh. Kalau itu pasti itu. Ini apa kasih? Ada gemuknya nggak? Gemuknya kan lepas semuanya itu. Ya itu harus dikasih lagi stempel lagi penuh. Mau buka polinya itu. Polinya bukanya yo anu. Poli ini enggak masalah sih bukannya. Terlalu susah. Pegang, Man. Jangan nih, nyabu sakit kamu. Sana lu. Nah, bro, sisa dari Banten, bro. Ah. Oh, dari Banten ini. Padahal dari situ Bondo Besuki. Totoy. Nih gigi-giginya yang di dalam mesin oli seperti ini, gigi-giginya anu. Giginya kira-kira umur 56 tahun. 56 tahun. Sudah tua. Sudah mulai keropos. Ini aja. Mana perlu? Kita tanpa teman-teman astaga mangan lagi ya Allah. Wow. Itu hop ya itu hop. Kita mau buka polinya teman-teman, polinya mau kita buka dulu dengan sehati-hati. Wow. Kok begitu toh tujuh miring kan. Gak miring. Gabuk lagi. Ngeri aku. Ya kan? Oh, dua. Mungkin kena kakimu. Yang sedikit-sedikit teman-teman. Kita aku yang mukamu, Man. Kalau gak kepake ya taruh situ aja. Ini teman-teman. Kita buka poli tanpa trek. Tapi pakai anu cara pukul pakai kayu. Ini juga bukan pemaksaan tapi karena enggak ada. Aduh. Aman. Allah. Oh, mak kotor lagi. Allah, man kena pasir lagi. Sini Ron. Sudah kan? Sudah Bu Amun loh. Ke sini. Bersihkan itu nanti, Man. Beli bensin betulan ini. Jelas. Ini sudah kotor. Aduh. Karena kecelakaan, tidak ada tenaga, belum sarapan, jadi yang guling mesinnya tidak dipegangi. Maklum teman-teman, karena ini masih pukul 9:30 pagi, jadi ya kelaparan yang kami buka. Kau lupa sang mana tuh? Iya itu sudah. Nah ini. Oke, teman-teman. Bongkarnya ini yang menjadi. Terus, yang di rumah lagi terus mandengin. Yang di rumah lagi memandang. Yang anu, yang cok ini lagi diem termenung karena habis menjatuhkan mesin. Merasa ayo, bersalah. Mukul gak pakai hati. Ya mukul gak pakai hati. Pakai anu ya. Pakai kaki. Kalau enggak, gua pakai kaki ya mana mungkin.
Jamnya kan enggak pakai tenaga. Kalau kita mesinnya kotor teman-teman, ini harus kita bersihkan nanti PR lagi ini. Nah, tadi tidak terlalu kotor, tidak kotor, jadi kena ini kotor. Bahaya karena kalau kita kemasukan pasir gini mesin kita jadi tropos juga bisa. Soalnya. Karena ini pasir, gitu. Karena pasir ya Pak. Hah? Kunci Inggris mulu gak buka sekalian ya. Nah, itu Rahman bawa kunci. Oh, 13 ada kok kemarin beli 13. 13 kemarin ada beli 13. Ini dipakai, Bu. Ha? Oke. Mame. Ini dipakai. Enggak, enggak. Kalau anu itu sarungnya Le Asnawi bisa lo. Eh, jangan. Kelambuku itu. Kalau kelambumu ya. Kita mau bongkar ini loh teman-teman, yang di depan. Nah ini kita sekarang tak pindah tempat dong, biar kelihatan kalau buka angin. Apa? Buka baut. Oke, kita ini Bu jadi dadakan Bu, di nah, YouTuber. Ini lagi anu bongkar baut. Karena bautnya harus dibongkar ya dibongkar. Pokoknya Bu, tunggu aja nanti dia tamu Bu kalau sudah bukan apa? Apa? Kita dijadikan bahan. Anu Bu, kita udah dapat royalti. Mana bisa? Udah lo kita dapat royalti dari situ. Oleh Asnawi sudah aku bilang lek kalau gajian nanti tak kasih rokok. Nah, biar kamu di Jawa tak kirim rokoknya. Jamput semut. Kendala teman-teman, mohon maaf suaranya kasar. Karena digigit semut eh. Itu apa ini? Itu kotornya kayak gitu kok. Bagus toh? Enggak. Maksudnya enggak terlalu kotor. Enggak kotor tuh. Bisa dilepas enggak itu? Kita cuci bensin aja dulu. Terus nanti baru ditambah anunya. Ini mau dibongkar? Iya, bisa kan? Bisa bongkar ini. Oh, bongkar itu. Mm-hmm. Kita bersihkan itu. Tapi bongkar dulu ini bos. Iya, kalau enggak gitu teman. Itu apa lagi? Itu bearing lagi lain. Bearing juga ini. Bearing juga. Iya, untuk yang ini yang dibawa ini. Oh, yang bawahnya itu ya. Biasanya Pak Ponco yang dapat jatuh beginian. Wala orangnya. Kita lagi anu bongkar dulu teman-teman. Bu, lihat tolong Bu, lihatkan dulu air tuh Bu. Kalau sampai air 60, matikan aja. 160, lain 60 cm loh, lewat udah. Pelan, sangat hati-hati itu. Kayak gitu kuningnya run ya. Habisan gemuknya. Ini gemuk. Oh, gemuk masih. Iya, ini tebalnya. Ganti aja gemuknya. Beli bensin ini. Ini teman-teman. Diputar dari situnya atau masa enggak kuat dron pakai kunci Inggris daripada kamu masuk keras lah, keras ya kotor kok itu kok urusan ya, iya dilepasin dulu baru dibersihkan. Ini kan? Jadi yang nyampur di situ kan, makanya kalau enggak apa pasir ya? Rahman lagi. Man, kamu keluar dulu. Bilang kasih aja uang bensin. Iya, di bensin man. Iya. Mau dicoba. Ini krip, 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 krip,
Visum kan ini. Visum ini namanya. Ini dulu teman-teman ya. Susah mengeditnya kalau sudah. Atau pateknya itu kamu pukul dulu. Enggak mau itu pateknya itu pukul dulu. Enggak goyang ngono. Ke depan atau ke belakang? Penuh man? Enggak ada lebihnya. Oh, ya berarti pas itu 20 ribu segitu itu. Enggak. Angsul. Oh, masih angsul bareng teman. Lumayan. Lumayan lumayan. Itu nomor berapa, Bro? Iya, 20 senti. Dari sana kamu langsung ambil. Ujung sana. Penunda paling ujung. Gedung yang paling ujung itu. Paling itu. Iya. Pisang itu karena musuhnya sangat acak-acakan ini teman-teman musuhnya berpasir karena pasirnya bersatu pastikan sedikit-sedikit pasirnya. Asar suaranya nyangkut di video kan masih pengen ini kan antara nyangkut sini sama nyangkut sana itu masih pengen ini bagus sih ya. Oh. Antara nyangkut sini sama nyangkut sana itu ada kosnya gitu sebenarnya hah? Kosnya kok ada kan? Gak ada kos was oke okay. Ada ya pompanya yang kamu taruh di tawar itu loh lain ini. Lain itu ya ya itu yang pakai semalam. Mas mau belanja dulu aku. Sudah cukup vlognya sampai habis. Tunggu dulu teman-teman, ini kita masih belum lanjut karena kita masih ada harus dikerjakan untuk yang lain. Karena tidak ada anu tripod, ada tripod tuh taruh di meja. Masa kamu megangnya tidak mungkin. Ya. Kameramennya masih itu masak masak kameramen ini lagi masak. Nah ini teman-teman ternyata pokok permasalahannya ada di sini. Tadi sempat goyang-goyang di sini goyang-goyang bukan goyang di laker bawah ini kita tidak ada kunci jadi untuk sementara waktu
cuma pembersihan aja, pembersihan merata biar mudah-mudahan bisa sampai panen. Bisa merata memang Satpol PP yang bongkar lagi anu dalam kita. Jadi ini kita mau pasang lagi, mudah-mudahan di tengah perjalanan tidak ada kendala karena ini sudah mulai. Memangnya kamu kemana? Ya kan memang perjalanan ini, you know. Belum belum perjalanan menuju panen kan. Ya. Jangan lupa, Bro. Semoga selamat sampai tujuan. Semoga selamat sampai panen. Gitu. Oh, karena blower ini sangat diperlukan. Karena sebuah bosnya yang tidak mau beli lagi. Ini bosnya. Tidak mau beli. Bosnya bosan. Ini. Jadi kita lakukan pemasangan lagi. Sudah dipasang lagi. Kita mau pasang ke sana lagi. Karena kendala di sini, lahar di bawah sini goyang-goyang. Tidak ada yang tidak kita goyang-goyang. Oke. Teman-teman, jadi begitu permasalahan dari blowernya ini. Karena tidak ada apa? Blower. Kunci. Karena tidak ada kunci ya, terpaksa kita pasang kembali, mudah-mudahan sampai anu. Sampai panen. Blower masih bisa nyala. Enggak. Nah ini dari oksigennya ini kita pakai blower untuk menghidupkan kehidupan yang ada di dalam kolam. Ya enggak, kehidupan di dalam kolam toh. Bener, enggak salah. Kehidupan yang ada di kolam harus ada oksigen karena di kolam tidak ada ventilasi. Itu yang ada air. Kalau di laut memang oksigen cukup banyak karena ikan-ikan menghirup apa? Air. Itu air kok dihirup ya, Mas? Piye kamu itu? Sekolah kok enggak ngerti perikanan lagi. Astaga, menghirup air piye? Kamu no lo. Meluruskan. Ya, bukan ikan menghirup, menghirup air, bukan. Ikan bernapas dengan insang di dalam air untuk memperoleh oksigen yang ada di air tersebut. Kadar oksigen yang ada di air laut sangat minim karena tidak ada blower. Contoh lo yuk kamu mah. Karena gak ada blower. Ini bos ini. Ikan-ikan yang mati di sini menghakap. Tidak tahu itu. Blowernya mati satu itu kali ya. Berarti blowernya ada yang mati satu. Nah mungkin belum ada perbaikan. Jadi ikannya ngapung semuanya yang di Sungai Mahakam. Ya kalau tentang Sungai Mahakam, kemarin ada berita Bantat atau apa namanya. Bantat ya. Bantar. Bukan bantar. Bantat. Jadi ikan-ikan pada ngapung yang terdapat di Sungai Mahakam, tepatnya di sana, Sungai Mahakam sana. Oh, yang terdapat di Sungai Mahakam. Betul toh? Sungai Mahakam. Ya, yang di Kecamatan Mahakam sana. Kecamatan. Mana yang punya kecamatan? Ya Allah. Oh, ada memang kecamatan. Ada. Kemahulu. Kamulu ada. Oh, ada. Tapi kan tadi sungainya. Tepian sungai. Nah. Kalau sungai kan tepian, kalau laut kan pantai. Pantai, tepian Sungai Mahakam. Jadi ikan di sana besar-besar. Banyak yang ngapung, udang banyak yang ngapung. Berita kemarin yang dibaca. Ya, oke. Okay. Itu aja daripada nunggu pemasangan ini lama. Kita sudahi saja karena durasinya terlalu panjang. Sampai seharian, setengah hari.
Kalau jadi makan juga. Karena tadi istirahat break makan ndak mbok bersihkan anu belum ya. Anune lo kacane lo Ron. Biar kelihatan oli ini. Mumpung dibongkar kok. Nih masih kita bersih kamu ada kah? Ini bersihkan kotak oli. Penutup ini gearbox. Ya. Oke, cukup sekian teman-temanku. I love you. Cukup sekian. Oke, cukup sekian teman-temanku. Kita sudahi videonya karena durasinya terlalu panjang. Kasihan yang nonton pasti bosen karena denger celoteh-celoteh orang gak jelas. Karena celoteh-celoteh gak jelas. Oke, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.